Terima kasih, Tuan Di Pertua. Berkenaan dengan pendaftaran semula parti dan juga pekerja asing ini, feedback maklum balas yang saya terima daripada para penggilang dan juga pelabur is a big mess. Ini adalah pun menyebabkan mereka amat kecewa dan juga menjejaskan operasi kilang mereka dengan seriusnya, di mana mereka kata bila kerajaan, okay, pada mulanya kementerian ingin mendaftarkan pekerja asing tanpa izin dan mereka diberi amnesti dan mereka dibenarkan untuk kerja 5 tahun lagi. Lepas itu mereka mendapati ramai pekerja yang sah pun jadi tidak sah dan mereka pergi lari daripada kilang dan mendaftar lagi sebagai pekerja asing tanpa izin dan dapat 5 tahun permit lagi. Dan bagi syarikat ataupun kilang baru yang ingin dapat pekerja, pekerja mereka hilang pergi ke kilang lain dan kalau mereka nak dapat pekerja baru, mereka kena bayar fee yang banyak, RM3,000 lebih ringgit satu seorang. Jadi saya pada pandangan saya ialah nombor satu, kenapakah kementerian hanya menghadkan pekerja asing hanya dibenarkan untuk bekerja di Malaysia selama 5 tahun sahaja? Yang ini yang menggalakkan ramai yang pekerja asing yang sah yang setia ada tu mereka lari kerana mungkin mereka sampai tempoh mereka nak sambungkan tempoh perkhidmatan mereka di Malaysia. Ini satu. Yang kedua ialah kenapakah kementerian semasa menjalankan usaha ini untuk mendaftarkan semula pekerja asing ini, kementerian macam tidak berunding dengan pihak FMM ataupun pihak majikan dan juga NGO yang lain. Jadi sehingga yang pendaftaran ini disambung dan sambung semula dan menjadikan banyak dan menjejaskan operasi di banyak soalan. Termasuk pelabur asing di Malaysia. Jadi saya ingin minta Menteri jawab ini kerana ada terdapat banyak ketidaksenangan dan juga runggutan di bawah di kalangan penggilang dan juga pelabur. Sekian, terima kasih. Tak benar apa yang Berhormat Seputih sebutkan tadi. Kalau sekiranya masalah warga asing ini tak ditangani, Yang Berhormat juga yang menyatakan dalam Dewan bahawa situasinya is a real mess. Jadi apabila kita mengambil tindakan, satu tindakan yang kita tahu bukan mudah, tetapi dengan pendekatan baru, melibatkan pihak-pihak berkepentingan termasuk juga majikan dan syarikat-syarikat yang terlibat, termasuk juga kementerian-kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk melihat kepada kepentingan ekonomi negara. Saya tengok secara menyeluruh, saya tak bersetuju dengan apa yang Berhormat sebut, bahawa ramai yang membantah dan melihat apa yang kita lakukan ini sebagai satu kaedah yang negatif. Cuma yang saya nak nyatakan di sini bahawa kita baru melalui fasa pertama. Fasa kedua iaitu akan kita bincangkan hari ini dalam Dewan Tatkuasa Kabinet ialah dalam konteks pemutihan bagaimana akses jumlah 1.3 juta parti yang sekarang ini tidak ada majikan dapat disalurkan kepada syarikat-syarikat yang Berhormat sendiri kata memerlukan pekerja-pekerja asing yang baru. Kalau tidak, kita benarkan lebih ramai lagi masuk dengan tidak mengenal pasti berapa ramai yang sebenarnya ada di negara kita. Itu kan menimbulkan satu masalah yang lebih besar dan akhirnya yang Berhormat Seputih sendiri akan membangkitkan menyatakan bahawa pengurusannya memang dalam satu keadaan yang dengan izin in the mess. Yang Berhormat,